Halo guys, so again welcome back with me. Oke, di sini langsung aja kita akan melanjutkan game Face of Reds. Karena kemarin di misi kita yang pertama itu kita gagal mendapatkan apa namanya itu? Lupa aku apa, Pak? Ramuan atau vaksin yang dicuri oleh preman. Kali ini kita akan melanjutkan misi kedua ya. Karena kemarin juga waktu aku upload banyak yang setuju aku melanjutkan game ini. Jadi ya udah. Aku yakin kalian yang setuju, pasti kalian takut ya kalau misalnya kalian komen enggak setuju, nanti kalian takut dicari sama Om Deddy Kobusier. Om Deddy kan gitu, kalau misalnya ada yang enggak suka sama dia, hati-hati Pak, kamu dicari langsung dapat. Siapa dulu Om Deddy dilawan. Oke, so langsung aja kita play. Nah, ini dia. Kita akan melanjutkan misi yang kedua. Oke, di sini kita ada waktu 3 menit tapi kita santai aja, enggak usah buru-buru. Ngapain buru-buru? Lanjut, mulai yuk. Aku lupa beli pistol, udah gak apa-apa ya. Oke, kayak gimana? Aku belum sama sekali nyobain misi kedua karena aku pengen main game ini emang bener-bener aku record. Langsung aja aku baca. Dari informasi yang ku dapatkan, botol pertama berlokasi di sekitar sini. Di mana, Pak? Aku gak ngeliat, Pak. Aku membutuhkan intel untuk benar-benar mengetahui lokasi asli dari botol pertama. Oke. Jadi aku berhasil melacak keberadaan vaksin yang pertama, vaksin G. Vaksin G disembunyikan oleh Rio Rampage. Dia adalah CEO dari perusahaan itu. Dari informasi yang kudapatkan, dia itu benar-benar Chika. Tidak perlu berbicara kotor. Maksudnya apa aku salah baca tadi ya? Udah bodo amat lah, kita next saja. Maaf, maksudku dia benar-benar kuat. Namun informasi yang kudapatkan masih kurang. Kamu harus mendapatkan intel di tempat ini. Oh, jadi ternyata nanti kayaknya bakalan ada lawan yang kuat ya. Waduh, siap-siap Om Deddy, siap-siap. Hati-hati ya Deddy. Oke, ya doakan aku ya. Siap. Waduh, ini dia. Oke, lanjut aja. So, langsung aja kita akan play ya. Ayo maju. Maju Om, ngapain mundur Om, maju Om, gak usah takut Om. Aduh, segala. Aku gak suka ini model-model kayak gini nih. Karena biasanya aku selalu meleset, Pak. Jadi sekarang kita bisa naik. Oke, siap-siap. Ayo maju kamu preman ceking gak guna dasar. Ngapain sih kamu ngalangin jalan aku? Belum tahu kamu siapa aku ya. Ayo maju Om Ded. Oke, siap. 1 2 yes. Oke. Cia. Oh, hati-hati. Oke, maju lagi. Waduh. Ini enggak bisa diambil ya. Oke, siap. Ini dia, maju. Sikat Om Ded, kasih tahu Om Ded. Om Ded, kasih tahu. Sikat. Cekir. Udah mati Om Ded, udah mati, jangan ditendang terus, kasihan. Udah mati ditendang terus, gimana sih Om Ded ini? Oke, ini lagi, aduh. Oke, sip. Lah kok duitnya di bawah? Oh, ternyata bisa, sorry. Waduh, aku gak fokus ini, ternyata di bawah tuh ada ya ini, ada kayak ginian, aku kira di bawahnya bolong gitu. Oke, ada iklan, siap. Eh, mana ini jalannya? Terbang nih. Oh, aduh kaget aku. Gembel lu, maju lu. Preman kurus, preman ceking, preman gembel dasar lu. Secret area. Maksudnya apa? Ruang rahasia, Pak. Mana Pak ruang rahasia, Pak? Oh, ini. Oh, dapat apa? Udah dapat apa itu? Darah ya. Oh, dapat darah. Oke. Siji, loro, telu. Wih, nyampe, Pak. Nyampe. Siap. Tendangan mau jegir. Modar. Lalu bisa sampai mental, Pak. Dia belum mati, Pak Deddy. Hancur, Pak Deddy. Hajar modal. Udah. Sorry. Terlalu nafsu, Pak. Terlalu nafsu aku. Ini musuhnya kok diam aja, aku tonjok dia pasrah kayaknya. Ya iyalah, dia enggak tahu ngelihat badannya Om Deddy segede kebo begini. Enggak, Om Deddy bercanda. Ayo maju. Hat cia. Mana ini musuhnya gede yang susahan apa, Om Ded? Kasih musuh yang susah dong, Om Ded. Musuh begini mas, aku sambil merem ini mainnya Om Ded. Telepon. Oh, nggak bisa, lupa aku. Oke, biasanya ada iklan lagi nih. Tuh kan, nanti aja aku tontonnya Om Ded ya. Oke, aku ambil sesuatu dulu di sini. Ciat. Waduh, ini dia premane modar. Sikat ndase Om Ded. Udah gitu doang. Gila, Om Ded semakin kuat kayaknya ya. Perasaan kemarin waktu aku pukul gitu dia hidup lagi loh. Sekarang dia udah langsung mati. Ini mana sih musuhnya yang susah nggak ada? Waduh, ini dia nih. Mulai fight. Ayo maju. Alah, begini doang aja. Cia, aduh, banyak tapi Pak, tapi banyak masalahnya. Ini dia. Aku kasih tendangan mau degir. Modar dia. Oh, masih hidup. Udah gitu doang. Oke, siap. Yuk.
Ayo, maju. Fight lagi. Maju kamu. Belum tahu kamu siapa aku ya? Kasih tahu Om Brad, kasih tahu Om Brad, kasih tahu. Belum tahu dia masalahnya. Kalau dia belum tahu ya udah. Awas, awas. Ini dia modern sikat, sikat manue Om Brad. Om Brad manue sikat, sikat. Yes, udah. Sip, 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 sip. Ya maju lagi Om Brad, maju lagi. Eh, lupa Pak, lupa ini. Diambil dulu, diambil. Oh, udah, guys. Udah menang. Oke, kita lanjut ke misi ketiga ya. Yuk, lanjut aja. Lanjut misi ketiga, Pak. Oh, ini dia. Dari rumah saya udah dapat udah tadi ya. Loh. White, white, white. Apa aku salah mencet? Ini kan udah, Pak. Oh, salah-salah, guys. Keluar gimana? Salah mencet tadi aku. Nah, ini maksudnya 1-2 ini. Sorry, sorry, sorry. Ayo, ayo, ayo kita play lagi. Salah, salah, salah mencet. Ayo lanjut. Ini adalah misi ketiga. Nah, ini dia. Ini dia. Maju Om Dad. Maju Om Dad, jangan mundur, maju aja. Nah, itu dia musuh gembel. Belum tahu kamu ya, belum tahu. Waduh, keren banget. Ini aku kemarin baca komentar. Lucu banget, banyak yang nyamain Om Daddy sama cowok katanya. Waduh, Om Dad, kamu disamain sama cowok Om Dad, tapi cowok keren sih sebenarnya. Terus ada yang bilang juga, ini gimana kalau misalnya Om Daddy masuk sebagai hero baru di Mobile Legend. kayaknya sih bakalan seru sih kalau kayak gitu sih. Mungkin kalau misalnya Om Daddy bakalan masuk ke Mobile Legend, aku yakin dia role-nya masuk ke fighter ya, karena Om Daddy ini kan bukan tipe orang yang pakai senjata atau ya, walaupun pakai juga, maksudnya dia nggak terlalu suka kalau menurut aku. Jadi dia kayaknya langsung ke tipe fight gitu. Jangan dekat itu, disuruh nonton iklan terus. Mundur, sikat Om Daddy, sikat, kasih tahu Om Daddy. Ndase, ndase. Bokonge, ini dia, modar. Ayo lagi, ya cegir. Kamu belum tahu ya, ya cegir. Lagi, cegir, 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 cegir. Ya cegir, cegir, cegir. Waduh, mantep. Ini dia, aku kasih tahu, tendangan super cegir. Ini, secret area lagi. Oh, ruang rahasia ya. Jadi kalau kayak gini tuh kayak ruang rahasia, guys. Eh, salah nonjok musuhnya di belakang. Oh, apa ini, Pak? Walah, jadi kita dapat informasi kayaknya. Kita udah dapat informasi, kita lanjutin misi kita ke atas yuk. Ah, wah, ini musuhnya udah mulai beda. Eh, gimana? Oh iya, lompat lah, aku lupa. Lagi. Eh, geblek kena. Modar. Ya cegir. Jangan sampai kasih dia kesempatan untuk nembak. Gila, darah aku tinggal dikit loh. Jadi kalau kita kena tembakan tuh sakit juga, Pak. Kirain enggak sakit, ternyata sakit. Kalau musuhnya kayak gitu tuh dia bawa pistol ya. Oke, siap. Maju kamu. Enggak kena. Geblek banget dah. Tangannya Om Daddy kurang panjang, Om Daddy. Kurang panjang tangannya. Masa tadi enggak kena begitu sih? Secret. Oke, aku dapat informasi lagi. Oh, aku harus ngumpulin informasi 3 biji, guys. Tuh, di atas tuh ada tuh. Aku baru sadar, Pak. Geblek emang. Minum dulu, haus. Wah, itu dia tuh. Satu-satu dulu deh. Kita mundur dulu, Pak. Kalau langsung dua-duanya aku takut mati, Pak. Bener, Pak. Kita main aman dulu ya. Play safe dulu, play safe. Ini dia, modal. Jangan kasih kendor, jangan kasih kendor. Udih, mampus. Yes. Gila, guys. Dia langsung loncat ke itu, ke listrik. Pokoknya kalau kayak gitu tuh jangan dikasih kendor. Nanti dia bakalan nembak kita. Oh, kita harus ke ruang ini dulu, kalau ke secret area dulu ya. Tapi biasanya di secret area tuh bakalan ada musuh dijagain gitu. Nah, kan bener kan? Oke, ayo maju kamu, maju, sikat Om Daddy, sikat, sikat, sikat lah, gini doang aja, gampang Om Daddy, siap-siap. Satu doang, jangankan satu, yang jaga 10 juga bakalan disikat sama Om Daddy mah. Udah ya, udah tamat. Oh, fight lagi, siap. Maju kamu, 3 orang, aku gak takut, kamu belum tahu aku siapa, kasih tahu Om Daddy, kasih tahu siapa kamu Om Daddy. Eh, salah nonjok, geblek, salah nonjok Pak, salah nonjok. Gimana sih Om Daddy ini? Nonjoknya malah ke bawah. Eh, gila banyak banget, Pak. Eh, tadul. Aku mikir dulu. Ya cekir. Eh, gila. Waduh, ini aku bakalan kalah dong. Mampus. Sikat Om Daddy. Yes. Gila. Darahku tinggal dikit ini. Gimana cara belinya, Pak? Waduh. Harus nonton iklan apa gimana? Oh, udah menang. Oh, sip. Terima kasih telah memainkan game kami. Apakah game ini seru? Seru Om Daddy. Beneran seru. Terima kasih telah berikan kami ulasan. Baiklah. Oh, ntar aja Om Daddy, ntar aja ulasannya ya, ntar aja. Oke guys, jadi aku di situ berhasil menyelesaikan langsung 2 misi pada video kali ini. So ya, yeah. Tadi kita menyelesaikannya selama 4 menit ternyata, Pak, lama juga ya. Aku kira cuma 2 menit tadi, ternyata lama juga. Oke, jadi itu dia video kali ini, kita cukup menyelesaikan 2 misi aja.
Nanti di part ketiga kita akan melanjutkan misi-misi yang lainnya sampai game ini tamat. Pokoknya aku punya rencana pengen namatin game ini, nggak tahu berapa lama. Pokoknya kita slow aja, kita main santai aja pak, nggak usah terlalu buru-buru, biar enjoy. Karena kalau misalnya terlalu buru-buru nggak asik juga, slow, dinikmati gitu, dinikmati. So mungkin itu aja sedikit video dari aku. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan juga di subscribe. Thank you, bye bye.